Ya, teman-teman ini jam 3 pagi ya. Hari Minggu tanggal 1 September di Stasiun Jakarta Kota. Itu di situ banyak banget jajanan. Gini-gini doang jajanannya, bakso, goreng, kerak telur, terus mie ayam, bakso urat, minuman-minuman, sate padang ada juga tuh. Terus pernak-pernik, minum-minuman. Nah ini ada bajai banyak banget di sini. Gak ada yang dua tak tapi. Iya, gak ada yang dua tak, ini bajai BBG semua. Kalau yang dua tak masih ada di Benhill tuh satu. Kemarin saya ngeliat warnanya biru tapi ini ada bajai kit nih satu nyempil. Nah ini juga ditutup nih pintu Jakarta Kota. Ini ada nah, topi-topi gitu pernah pernik. Nah ini balik lagi ke arah sana tadi, ke arah kali besar sana. Ini ke arah mana Pak, sini Pak? Balik lagi ya tadi ya? Itu balik lagi. Ini stasiun Jakarta Kota. Jakarta Kots. Tutup. Nah, di sebelah kiri dari stasiun Jakarta Kota, yaitu ada halte Transjakarta, teman-teman. Apaan? Kuliner-kuliner juga sih itu. Oh iya, Blok M. Mas, ini ke Blok M sini ya? Iya, betul, Mas. Masih lama enggak? Baru jalan sih, Pak. Biasanya 3.15. Ini, Bang. Silakan masuk. Oke. Bisa enggak? Masalah pada kartu. Silakan. Kita rute. Oh, Blok M nih. Lumayan panjang juga ya. Glodok sama Sari enggak bisa dia. Senayan nih. Nah, terus di sini tuh ada ini, teman-teman. Ruang kedatangan. Jadi ini tuh untuk kereta api jarak jauh ya kalau nggak salah. Kereta api jarak jauh yang start dari sini apa ya? Saya nggak hafal. Waktu itu sih Kuto Jaya Utara kalau nggak salah. Cuma sekarang nggak tahu kereta apa yang start awal dari sini. Dan waktu itu Kuto Jaya Utara pagi banget startnya. Ini banyak ojol-ojol juga di sini. Pada nunggu penumpang yang mungkin ada kereta sebentar lagi mau datang atau gimana nggak tahu juga. Kita lihat fasilitas yang ada di sini, ada tempat sampah, terus colokan, nggak tahu ya ada apa enggak. Ini masih ditutup bagian sini. Terus sudah baru segini aja kayaknya, nggak ada apa-apa lagi. Nih jam 3 lewat 4, gokil. Ini kayaknya ada kereta api jarak jauh yang baru nyampe nih, nggak tahu kereta apa ya? Nggak apa sih. Blok M, Mas? Ya, Blok M.
sampai di Blok M jam 4 pagi teman-teman, tujuan akhir. Gak berasa banget itu deh. Hah? Depan sana yuk. Gila. Lumayan lah tadi itu. Blok M. Ada kenangan apa bang di Blok M? Tadi tidur lumayan lah. Saya gak ada kenangan apa-apa, ada Circle K. Boleh lah Circle K. Ngopi dulu kita. Berapa nih? Kita naik dari mana? Kota Tua ya? Apa 3.500? Oh gini tuh. Blok M. Belum kayak baru ini udah ke Blok M tuh. Serius? Apa udah pernah ya dulu ya? Belum sih kayaknya. Gak ada kenangan saya di Blok M. Oh ini bagi kalian yang kangen sama Blok M. Nih ternyata seperti ini suasananya teman-teman. Di jam 4 pagi. Lalu ya. Nih Blok M jam 4 pagi tuh. Hari Minggu, Sabtu, September. Sepi banget. Gak ada apa-apa ya. Ini dilarang naik ke atas. Oh Blok M Mall lantai LE. Sini kali pakainya pak. Ente tahu udah pernah sini bang? Belum juga. Oh kayak gini sih, baru tahu loh Blok M kayak gini. Jalur keberangkatan sini kayaknya sih pak. Ini apa ini? Keluar tunnel 2 ini bentar. Itu ke jalur busway lagi. Oh ini ada ini teman-teman. Ada Red West Star Blok M Bandung. Sini bang. Ke arah ini Circle K. Itu ke arah toilet di situ. Ini ada lalu Blok M Bandung nih, Red West Star Travel. Ini nomor teleponnya. Ini nomor teleponnya nih. Nah, terus di depan sini ada wih, masih ada rute-rute Kopajanya tuh. Kopaja T57, PPD, Aja Putra, Steady Safe. Kopaja masih lengkap ya. Terus sama ini ada Meng. Halo, Bro. Halo, Bro. Mantap sih Bro ini. Oh, ini maknya. Jalur 1 naik ke atas sini, jalur 2. Oh, ini Transjakarta sini, teman-teman. Tuh, masuk ke situ. Gokil. Ini tempat pengisian ini kayaknya. Oh ini loket Transjakarta nih, tempat ngisi kartu. Gokil coy. Ih ini ada sisa-sisa kejayaan telepon. Anjir. Udah gak dipakai lagi. Ini pakai koin nih, udah gak dipakai lagi sekarang. Kita lihat yang sebelah sini yuk. Jalur sini. Ih banyak banget kucing sini. Ada kucing lagi. Oh ini Metro Mini masih ada, ya Allah. Sekarang udah nggak ada bisnya. Ini ada Damri. Ya ini toiletnya di sini kayaknya. Jalur bis keberangkatan di sini. Oh di atas sini jalur bis keberangkatan. Oke, bang. Hah? Apaan? Tutup situ. Lewat sini bang. Bisa gak sih? Gak bisa kayaknya ya. Oh. Oh jalur 2. Ini buka jalur 2 teman-teman. Ini dong jalur 2. Oh ini deh jalur 2. Yang dibuka jalur 2 katanya. Nah iya. Betul.
Ini Transjakarta nih sebelah kanan. Si bapaknya mau berangkat kerja. Gila, kayak kembali ke beberapa salah tahun lalu ya. Hah? Salah. Enggak, bener ini, dua-dua. Iya. Nih, terminal Blok M jam 4 pagi, teman-teman. Barangkali ada yang punya kenangan sama Blok M. Nah, seperti ini situasinya. Ini ada rute-rutenya. Kalian zoom aja. Oke, nah ini sebelah kanan halte Transjakarta lagi. Oh, tadi kita keluar dari sini, Bang ya. Eh, apa beda ya? Kita sebelah mana sih tadi keluar? Tadi terus sebelah sana dah kayaknya, Bang, kanan apa situ ya tadi kita keluar? Ini ada yang baru nyampe juga nih. Hah? Depan lu lihat ya. Apa? Oh. Itu tes. Ini seperti ini suasananya terminal Blok M. Nih ada toilet musola sebelah kiri tuh. Lihat-lihat aja dulu deh. Ini M1, oh ini Amari nih. Blok M kali besar, Kota, Kota Tua. Enggak bisa ya sini ya? Di sini deh, di sini, Pak. Coba. Ya, di sini coba. Nih. Di sini. Tuh. Nah, kan? Ya udah seperti ini, teman-teman. Sekarang isinya terminal Blok M ya. Transjakarta lah. Damri ada juga tuh. Ini Damri banyak banget di sini sebelah kanan. Kayaknya ke Suta. Ini ada kantornya Gojek. Di situ. Wah, gokil. Keren dan ini, Pak, foto pagi-pagi sini. Waktu itu kita lewat sini pas Nexus Forward. Ini kita mau jalan ke arah depan situ, nggak tahu mau kemana. Ini kayak jalan besar nih depan. Anjir, mata perih banget dah. Baru tidur bentar perih banget rasanya. Nah, nih kita udah sampai di bagian depannya, teman-teman. Tadi Circle K di sebelah mana ya? Hah? Kayak sebelah sana deh. Ke sana dulu kayaknya. Oh, lewat situ tuh, lewat situ bisa. Ini Damri Bandara udah ada jam segini, jam 4 pagi. Gokil, tapi emang Damri Bandara pagi sih, rata-rata dari jam 2 udah ada dia. Biasanya. Ya, seperti ini terminal Blok M. Ini pintu keluar. Oh, kita tadi dari situ kayak, Bang. Ya, seperti ini nampak depan. Oke, kita lanjut lagi berjalan malam. Ih, enak banget sini. Kalau malam gini, tapi saya rada ngantuk ya. Soalnya terakhir tidur tuh siang. Wah, kacau sih. Nah, nih di sini banyak banget yang buka tuh, ada McD. Di sini, Bang. Tadi kita ini Starling banyak nih, Starbucks keliling. Depan itu Circle K, Bang. Apaan? Oh, tadi di sini ya, yang ditutup itu ya? Cewek-cewek gini ya. Apa? Di mana? Oh. Di mana? Oh, itu di depan Circle K. Banyak apa? Ya, itulah sih. Nah, ini ada motor polisi sih. Oh, tadi kita di sebelah kiri itu turunnya. Nah, ini ada Circle K nih. Kita ngopi-ngopi dulu lah. Ngopi-ngopi santuy. Balik muter-muter. Dari Circle K, kami pun kembali menuju ke pintu keluar terminal atau ke sisi timurnya terminal Blok M. Dan persis di pintu keluar ada yang jual mie ayam gerobakan yang masih buka. Setelah saya baca sana sini, ternyata dahulunya Blok M ini adalah tempat nongkrong atau tempat nongki anak-anak muda kala itu yang dirancang oleh Belanda pada tahun 1940-an. Di kawasan inilah yang menjadi sentra bisnis, pusat perbelanjaan dan juga tempat hiburan. Bahkan Blok M Square yang dahulunya bernama Aldiron Plaza
konon kabarnya menjadi pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia pada kala itu. Namun setelah banyak bermunculan tempat-tempat nongkrong baru di Jakarta, membuat Pamon Blok M semakin lama semakin meredup. Bahkan ketika saya kesini pun, saya merasa dibawa ke lorong waktu, padahal saya baru pertama kali kesini. Terlebih lagi imbas pandemi yang membuat kondisi pasar semakin sepi dikarenakan pola perilaku konsumen yang sudah beralih ke online. Apakah Blok M bisa ramai lagi? Jawabannya sih bisa aja ya kalau dimodernisasi, disesuaikan dengan selera Gen Z masa kini. Ya oke teman-teman, ini gak kerasa udah jam 5 pagi, tadi kita udah subuhan. Nah ini Transjakarta reguler yang beroperasi dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam udah mulai berkeliaran, udah pada keluar. Jadi udah banyak pilihannya. Dan rencananya kita mau balik bang ya? Abang mau balik? Balik. Naik kapan bang? Satu, berarti rute satu kali besar. Nah ini ada, oh ini Amari nih, Transjakarta Amari, dia udah istirahat, mau istirahat. Gantian dia kalau siang istirahat, kalau malam keluar. Ini Satuki Blok M Rempoa. Lewat yang tadi berarti bang, maksudnya bang? Lewat kolong itu? Iya masuknya lewat kolong itu, dari mana? Tuh, itu tuh. Dari, oh iya dari yang sebelah kanan itu berarti. Kan tadi pintu 2 nih sini ya. Masuk ke bawah, terus langsung naik pintu 1. Boleh, aman. Nah nih, Bang Adit yang ini ntar nih, koridor 1 Blok M kali besar. Zontong. Wih dingin tuh AC-nya tuh, ngembun. Nah saya naik kayak gitu tuh, 6U ke Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu nyambung naik KRL ke Depok. Gitu. Soalnya dari sini ke stasiun tuh jauh teman-teman. Tapi itu ada MRT sih di situ depan. Stasiun MRT. Udah ya jam 5 kayaknya sih. Pokoknya jam 5 nih di Jakarta udah pada ini dah, transportasi udah pada mulai semua, manusia udah pada sibuk, tapi ini hari Minggu sih jadi enggak terlalu rame. Kalau hari kerja mungkin lebih rame nih. Ini ada koridor 7B di depan kita, tujuan ke Kampung Rambutan Blok M. Oh ya, kalau yang angkanya 7 tuh pasti ke Kampung Rambutan. Sini, Mang. Nah ini nanti ente lewat sini, nembusnya nih. Kan turun nih. Terus bawa langsung naik ke atas gitu. Jalan keluar. Bisa kali. Gak tau lah. Kayak di ini ya, stasiun bawah tanah gitu. Iya. Iya, masuknya dari sini, jalur 1. Nah, tuh di sebelah kanan tuh. Di sini ada jalur 1, jalur 2 sama jalur 3. Kalian bawa. Enggak usah dah, pegangnya dulu. Jangan lupa tuh jangan dihilangin ya. Hilang sih kagak, jadi kalau ketemu. Masih banyak ya, maaf. Enggak jadi ke Aceh. Ntar kapan-kapan. Ayolah Aceh. Ayolah. Ke rumah Alwi aja dulu dah. Ke rumah Alwi dulu. Bisa nyari. Bisa lah, Batang mah kecil. Di kota kan dia katanya. Deket pelabuhan ya katanya, deket pantai ya. Cari aja, kasih aja fotonya pak. Kenal orang ini gak pak? Kita mau balik, ayo udah. Saya ngantuk banget. Ya, bang, hati-hati bang ya, makasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sorry di prank. Jangan ngomong gitu. Gue banyak kesal sama lo. Hati-hati. Ya, kita berpisah dengan Bang Adit. Ngerti kan caranya? Ngerti ya? Nah, jadi Bang Adit gak bawa kartu e-money, dia pakai kartu KMT, kartu multi trip yang buat kereta. Jadi kalau kartu KMT itu kalau buat naik Transjakarta yang BRT atau yang pakai halte tinggi itu bisa, teman-teman. Tapi kalau pakai Transjakarta yang halte pendek, yang non BRT atau yang low deck itu nggak bisa kalau pakai KMT gitu. Saatnya kita pulang naik Transjakarta 6U ke Pasar Minggu, dari Pasar Minggu lanjut KRL ke Depok. Wah, enak banget perjalanan pagi gini nih. 6U di mana nih? Kayak di sebelah kiri sono 6U. Oh, di dia.
Bang Adit ketemu lagi. Wey. Apaan? Siapa? Baliklah. Enggak. Ini udah gak karuan ini. Awas ketiduran bang, terbangun-bangun di ini lagi, Blok M lagi. Dah, hati-hati. Ya oke okay, teman-teman, saatnya saya pulang menaiki 6U turun di Robinson. Nanti Robinson tuh dekat sama stasiun Pasar Minggu. Jam 5.31. Masalah dari sini tuh ke stasiun jauh sih. Kalau naik ojek mahal. Yang paling enak ya ke Pasar Minggu dulu, naik yang kecil-kecil gitu nah. Cuma ini di sebelah mana ya 6U? Oh ini dia nih 6U. Oh di sini. Oh iya. Ya. Lewat. Ternyata di sini berhentinya 6U Pasar Minggu. Tunggu lagi deh. Nah ini dia bisa berangkat. Oh ya, saya bayar pakai kartu e-money dari Mandiri. Ini saya beli di Indomaret. Di Indomaret banyak kok yang jual. Depannya 30 ribuan kalau nggak salah. Udah ada saldonya. Oke, ini kita langsung aja naik ke bisnya. Koridor 6U Pasar Minggu. Blok M Pasar Minggu. Wes. Nggak dibuka ini. Oh, dibuka. Oke, langsung aja tap di sini. Oke. Belakang aja. Aduh. Enak banget ya pagi-pagi naik ginian. Seru gitu. Wah, gila, gila. Itu di depan khusus apa ya? Bisa nggak di depannya? Di sini khusus wanita ya pak? Apa bukan? Bukan. Oh bukan ya? Bisa ya? Oh, oke. Okay. Enak banget. Ini kita berangkat jam 5.37. Ini tukang mie ayam buka dari semalam. Sampai sekarang masih buka. Gokil. 24 jam non-stop kayaknya. Ada CCTV-nya tuh. CCTV-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 10. 10 view dan itu langsung ke tracking ke dashboard pengemudinya. Gokil. Ini kita ketemu 6W tujuan Duren 3. Apa itu tadi? 6W. Ini kita ambil kiri nih di depan KFC AM. Nah untuk Transjakarta Mini Trans ini kalau saya perhatiin jarak antar pemberhentian itu lumayan deket ya. Dan enaknya lagi sih ini di setiap halte itu walaupun gak ada penumpang yang naik atau yang turun, si bisnya ini tetap berhenti. Gak kayak di Bandung harus dilambaikan tangan dulu tuh kalau mau naik. Walaupun ada orang di halte kalau gak ngelambai-lambai gak akan berhenti tuh.
Lapangan sepak bola Blok S. Oh, di sini mulai ada yang naik satu. Sekarang dua orang penumpangnya. Entah kenapa ya, saya seneng sih ngelihat bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya yang usianya udah menjelang senja tapi mereka paham teknologi gitu. Contohnya kayak naik Transjakarta pakai kartu. Kayak ada rasa kesenangan tersendiri gitu. Iya enggak sih? Agen di sini teman-teman cuma beberapa aja gitu, dan itu jadi keunggulan banget sih Bisantoso. Jalan apa namanya, tol dalam kota, halte Tegal Mampang. Oh, berarti sini juga ya. Nanti pintu kanan kebuka dong. Oh iya, ada di belakang pintunya. Jadi di belakang itu ada pintu yang tinggi teman-teman. Mau berhenti lagi di sini, tendean. Unik ya. Ini menara Trans TV tuh di situ, menara Trans TV. Oh iya, dulu banget saya pernah naik bis tunggal darah berangkatnya dari sini nih. Saya waktu itu naik dari Pasar Minggu, terus bisnya mampir ke agen yang sekitar sini. Itu sebelum COVID kalau nggak salah. Nah, ini kita berhenti di halte Mampang Prapatan. Jadi ini kayak setengah BRT, setengah BRT, setengah non BRT. Bisa naik halte tinggi juga. Nah, setelah menyusuri jalan Warung Buncit Raya, di halte Jati Padang inilah kita ambil kiri, melewati jalan Ragunan Raya, mengarah ke stasiun Pasar Minggu. Dari sini ke stasiun Pasar Minggu udah tinggal lurus doang, dan jaraknya juga udah gak terlalu jauh. Ini sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Pasar Minggu. Thank you.
kan. Robinson. Robinson untuk stasiun Pasar Minggu. Jadi jangan turun di halte Pasar Minggu karena masih jauh ke stasiunnya. Ini sesuai namanya Pasar Minggu. Jadi minggunya ramai banget minggu pagi. Ramai banget. Asik banget ya, asli seru banget ternyata. Pengen jalan gitu sana lihat-lihat. Tapi enggak betul, balik aja. Mantap banget. Saya turun depan sini. Ya. Kasih ya, Pak. Rp2.000 tarifnya karena masih jam belum jam 7. Nah, gokil. Nah, trans tadi apa namanya, Minitra sama apa gitu, lupa lagi. Dia belok kanan tuh, gak tau kemana. Ke arah sono. Lanjut lagi tuh. Nah, ini kita lanjut jalan kaki ke stasiun Pasar Minggu Baru. Pasar Minggu itu di depan. Lewat ini aja kita ya, nyebrangnya ya. Lewat sini bisa juga dong? Gak usah lewat JPO, karena terlalu jauh. Lewat sini gak terlalu padat lalu lintasnya. Gila. Deril Pasar Minggu, rame banget hari Minggu. Gokil, Pak. Asik banget ngeliatnya, parah. Ini di bawah kita underpass Pasar Minggu. Nah, kita ke stasiun Pasar Minggu. Ini ada angkot 16 Kampung Melayu Pasar Minggu. Kayaknya ya.